bersama saya di Wow Video. Hari ini kita akan membahas kuda laut terkecil di dunia. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari jenis Hippocampus dan famili Cicitidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm untuk spesies Hippocampus denisse sampai 35 cm dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Kuda laut merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Sirip dorsa pada kuda laut terletak pada bagian bawah, sedangkan sirip pectoralnya terletak pada bagian kepala di dekat insang. Beberapa spesies kuda laut berwarna transparan sebagian sehingga tidak mudah terlihat. Nah, spesies kuda laut terkecil ini bernama Hippocampus denisse, termasuk sebagai hewan terkecil di dunia dengan ukuran yang hanya 1,6 cm saja. Persebaran kuda laut kecil ini berada pada wilayah Indonesia, Australia, Kaledonia Baru, Jepang, Papua Nugini, dan juga Filipina. Hewan ini memiliki warna tubuh abu-abu pucat atau keunguan dilengkapi dengan turbengkel berwarna merah dan merah muda yang dapat ditemukan di karang Gorgonia Muricella Placentana. Ada pula yang berwarna kuning dengan turbengkel orange yang dapat ditemukan di sekitar karang Gorgonia Placentana. Warna debu kuda laut ini hampir sama dengan karang tempat ia hidup. Kamu dapat menemukan hewan unik di dunia ini dengan cara menyelam ke dalam Samudra Pasifik dengan kedalaman kurang lebih 90 meter. Saking langkanya, keberadaan kuda laut ini dilindungi dan dihargai sangat mahal apabila kamu berhasil menemukannya. Jika kamu penasaran untuk mencarinya, biasanya kuda laut ini tersembunyi di antara karang-karang atau bebatuan bawah laut. Sebab warna kulit dari Hippocampus denisse ini mirip dengan warna bebatuan laut atau karang itu sendiri.